Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dinasi KMD Update. Jagat maya dihebohkan dengan kemunculan wanita yang diketahui bernama Reza dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulsel. Suaranya memiliki kemiripan 100% versi netizen dengan Nika Ardila itu membuat heboh netizen sosial media. Video wanita itu viral ketika menyanyi lagu Nika Ardila dengan judul Duri Terlindung dan juga Bintang Kehidupan serta beberapa lagu lainnya. Setelah viral, wanita ini banyak yang mencarinya. Salah satu dari kalangan artis ternama Indonesia, ya dia adalah Melly Goeslaw. Melalui akun Instagram dengan Melly Goeslaw, dia mengatakan mendapat kiriman sang penyanyi yang mirip Nika Ardila itu. Dapat kiriman video itu dari Vian Fone, diposting juga oleh Nika Ardila ID. Saya nggak ada kepentingan apa-apa sedikit pun di sini. Jelasnya dikutip di Sulteng Selasa 16 November 2021. Kata dia cuma telinganya memberi sinyal baik ke otak dirinya, sang penyanyi disebut putus sekolah. Adik ini namanya Reza yang tinggal di Sulawesi, putus sekolah sampai SMP saja, dan sekarang nyanyi dari hajatan ke hajatan di kampungnya, kata dia. Barangkali ada para sultan di sini yang mau mengulurkan tangan membantu merubah nasib Reza. Bismillah, kita semua saling support. Suara menurut saya bisa mengisi slot genre slorok yang sekarang lagi jarang, paparnya. Penyanyi ternama ini meminta TV nasional untuk menghadirkan sang wanita yang sedang viral tersebut. Soklah stasiun-stasiun TV juga undang adik ini ya. Bukan saya nggak mau ambil, tapi saya nggak punya kerajaan bisnis. Kalau diambil oleh pembisnis besar pastinya akan lebih baik. Bismillah. Ada jalan untuk Reza merubah nasib lebih baik, jelas Melly Goeslaw.